Gimana kabarnya kalian semua yang sudah baik-baik aja? Sudah lama nih kita kagak jadi penyusup di server-server luar. Hari ini kita bakal menjadi penyusup di server Thai. Kapung Cups, Hawadi Cups, Giri Pup Pup, di Warby Cup. Ya mesti seperti biasa guys ya. Kita akan berburu item-item legend yang tidak ada di Indonesia ya. Yang legend, sepatu Jordan, sepatu bola kuning, celana BNL, botakin editor bang. Setuju! Siapa yang setuju gue botak ke Jidan? Kan spam aja di Instagram Jidan dan botak gitu. Jalan-jalan naik bemo, bemonya warnanya merah. Opening kok kagak binomo? Kuy guys lah, waduh. Memancing selalu ya mba ya. Udah guys ya, karena dipancing-pancing. Skuy lah binomo. So, make sure pastikan. Aduh, apa nih demo-demo gak suka gue yang demo-demo real. So, make sure pastikan sudah crypto IDX seperti biasa guys ya. Sekarang kita nih kayak lagi enak-enaknya ke atas apa ke bawah nih ya. Ini harus pintar-pintar membaca grafik guys ya. Kalian sambil belajar untuk membaca grafiknya. So, kita bakalan coba untuk trade ke atas kali ya. Jangan, cukup mental aja yang down ya. Binom skuy gue jangan. Ya guys ya, bismillah. Nih rezeki anak soleh nih buat lebaran. Kalau kagak dapet dapet nanti dan kagak gajian teman kok malah di bawah terus. Nah gitu dong, terus jangan turun ya. Tapi namanya grafik tuh naik turun wajar guys ya, kayak kehidupan gitu. Jangan di bawah terus tapi jangan di atas. Nah itu kan bener, segampang itu dan sesimpel itu untuk dapetin uang THR buat lebaran. Ya mesti langsung dapat 2.500.000. Ya mesti lumayan guys ya, bulan ini baru di bulan April aja ya, gue udah beberapa kali narik, kalian bisa lihat sendiri ada historinya. Lumayan pak, itu buat lebaran, buat bagi-bagi THR. Santai guys ya, gampang banget guys ya. Kalian tinggal klik aja di pojok sebelah kiri atas. Nanti kalian akan menemukan balance. Dari situ kalian akan menemukan deposit dan juga WD. Deposit untuk top up dan juga WD untuk narik duit. Dan gokilnya sekarang Binomo Squid sudah bekerja sama dengan banyak bank lokal yang ada di Indonesia. So tunggu apa lagi, download Binomo sekarang. Jangan lupa pakai kode promo yang gue kasih, linknya ada di deskripsi di bawah. Oke, kita sekarang sudah berada di lobby. Seperti yang kalian tahu di event kemarin kan kita sudah menjadi, aduh mohon maaf nih ya, walaupun di servernya si Brewol kita tidak boleh jadi bot. Sepatu Jordan, baju turtleneck. Turtleneck kan lagi hype banget di Indo ya. Mohon maaf nih, udah punya lama di sini. Terus jenggot dah by one day. Jenggot by one day. Terus ini kalau gak salah ini topi yang ada di tuxedo merah. Ini juga katanya legend guys ya. Ya kalau misalkan kalian request bang, borong semuanya. Santai, kita bakal borong lagi. Tapi di video kali ini kita bakal cek dulu kayak ada yang rame, karena tadi banyak yang attack gue di Instagram. So kalian bisa lihat sendiri guys ya, sesuai dengan namanya penyusup Thai. Sih kita sudah berada di server regional Thailand. Kita bakal borong-borong apa aja yang ada di server Thailand. Skoy, kalau gitulah saya kita mulai pantat limit. Ditekan-tekan gas gun. Oke, kita sekarang sudah berada di lobbynya. Kok demo dua-dua itu ya. Kalau di server luar aman guys ya. Kalau server Rindo, diamond banyak. Dia bisa bisnis sama Jidan. Teman. Oke, kagak usah kelamaan, kita pertama skip animasi langsung aja tembak dulu. Lewati konfirmasi. Ya wes, kita bakal coba top up dulu aja karena sepertinya akan banyak yang kita borong-borong di sini guys ya. Enak banget, cuma ditinggal ngopi doang, diamond keisi mesti. Oke, karena diamond sudah terisi guys ya, kita bakal berborong sesuatu yang baru dan yang tidak ada di server Indo Adoni. Wait, opoi. Wah gila. Kemarin guys ya kita tuh nyari celana angel tuh susah payah. Sekarang satu set topi, jaket angel, celana angel yang paling legend, sepatunya juga ada. Ini ada. Oh, gue baru tahu ada keluarnya juga. Wow, ini event kapan keluar di Indo ya? Oke, jadi kita bakalan coba untuk borong. Karena gue jujur guys ya, gue di Indonesia juga kagak punya nih glual yang ini nih. Emang ada belum sih di Indo sih? Gue juga jarang lihat orang pakai glual ini. Dan karena kebetulan gue belum ada ya guys ya. Daripada bandel angel, kok celananya doang? Oke, kita bakal borong aja ya. Celana angel ini legend banget gara-gara dipakai sama BNL. Kalau nggak salah nih dulu tuh bandelnya tuh celana doang kalau nggak salah dulu. Itu rilis pertama kali di season 2 di event Diamond Royal kalau nggak salah guys ya. Kalau salah silahkan kalian koreksi aja di bawah guys ya. Cuman di tahun kemarin pernah juga rilis sekali eventnya untuk celana angel karena mungkin banyak dipakai sama top gimbal makanya dikeluarin lagi. Dan ini di servernya si Brewok dikeluarin semuanya, apa ya, satu set. Jaketnya keluar, celananya keluar, sepatunya keluar, bahkan ada dualnya. Ya wes lah ya, siapa tahu nih kita bisa dapet
tas, gluol, dan jaket sama topinya. Let's go, kita bakalan langsung spin. Mana lagi diskon 50% lagi, pas banget gitu loh. Pas gue jadi penyu, sepas ada diskon ya mesti. Let's go, kita langsung aja spin aja 10 kali lah ya. Siapa tahu dapetnya cepet gitu kan. Spending 99, ya Allah cuma 99 diamond doang. Dapet diamond. Emang bisa dapet diamond lagi ya? Masa cuma berapa tadi 99 diamond kah? Wow! Gila, gua kira tuh dia cuma satu set bandelnya doang. Ini kita sudah dapet tasnya guys ya, Angel Wings. Bahkan kita dapet Mechanical Wings. Mechanical Wings ini setahu gua ini adalah tas legend yang sudah tidak ada lagi di shop di Indo. Karena kemarin banyak banget yang komen, "Bang, itu kenapa tas legend kagak dibeli?" Ya mana gua tahu, teman. Sekarang kita sudah dapet tas ini nih. Kita dapet 2 tas legend cuma 99 diamond. Duh. Agak mahal dikit bisa gak? Oke, kita klaim dulu lah ya 10 kali spin tadi dapet ini. Skoy! Lu kok gak diskon lagi? Oh, diskonnya cuma pertama kali doang cu. Ya pakai yang diskon dulu lah. Server luar nih, harus irit-irit nih. Ya Allah, kagak berhenti banget dapet. Gue kira tuh dapet 3 gitu, ternyata satu-satu doang. Ya udahlah, bismillah 180 diamond. Demi Gruul Legend BNL. Apa masa BNL cuma celananya doang? Satu set dong. Bungkok ngamat. Dapet dah. Please satu nih, ini kayak kelamaan gak sih ini animasinya sih. Kita skip aja deh abis ini deh. Bagus. Setelah dapet bagus-bagus, dapet sampis. Kita coba spin lagi guys ya, sampai dapat lah ya. Tapi ini gua harus irit-irit banget nih di server orang, Pak. Diamondnya kagak kayak di server sendiri. Kagak dapat lagi, bagus. Agak susah guys ya. Kan gua tadi Angel Winsnya udah dapat, ngapa dikasih lagi? By the way, ini kalau ini sampai rilis di Indonesia gokil sih. Karena orang Indonesia banyak banget yang pengen dapetin set BNL guys ya. Apalagi celananya tuh legend banget karena sering dipakai sama tipe gimbal atau gimbal. Makanya orang-orang pada ngincer. Finish diamond gua udah habis setengah, kagak ada yang dapat. Oke, kita dapat Shadow Wings yang backpack. Bentar, apa bedanya sama yang putih tadi guys ya? Yang putih tadi kita udah dapat juga soalnya. Masih belum dapat juga gluolnya gitu loh. Reaper Angel Bundle namanya ternyata. Kan ini udah tadi tas, yang ini udah tadi Mechanical Wings. Ngapa dapat lagi? Cus susah sumpah, serius susah. Ini mau 2000 diamond kagak dapat kah? Tolong! Cus jangan sampai gue top up lagi nih. Ay, kagak dapat, woi. Serius dulu, woi. Kagak dapat beneran, Po. Wah, susah banget, susah. Gak sesuai ekspektasi gue sih. Ekspektasi gue tuh dapet gitu loh. Gak usah diamondnya deh, bandelnya lu diamondnya. Bandelnya. Akhirnya guys ya, congratulations, you got Reaper Angel Bundle. Sumpah cuy, ini di server orang masalahnya ya. 2000 tuh sangat-sangat berharga. Ternyata agak susah guys ya untuk bisa dapetinnya. So, yang terpenting kita sekarang sudah dapet Reaper Angel Bundle. Tapi gluolnya kita belum punya. Tapi ya udahlah ya, kita udah punya banyak item legend soalnya di sini nih. Kita sudah punya Tartonic, sepatunya Jordan. Langsung aja kita cek di vault dan kita buka crate-nya. Gila, di server orang crate-nya udah kayak server lokal gitu ya. Banyak banget. Nah, ini dia satu set bundle Reaper Angel Bundle yang celananya sangat legend karena sering dipakai oleh tebe gimbal kita akan pakai semuanya guys ya. Skuy. Wah, udah sih jenggot masih tetap buy one day guys ya. Cuman pas sepatunya bagusan yang Jordan guys ya. Coba kalau kita setin Jordan. Oke, kayaknya bagusan Jordan sih. Ini aja deh, palanya mah udah kagak apa-apa ini aja. Habis ini kita udah dapet jenggot by one day permanen. Oh ya, by the way guys ya, akan ada nih bentar lagi nih. Gue nunggu-nunggu juga nih bakal ada di dunia kapan gitu ya. Evo gun terbaru dari Esot Gun Panjang. Gila, AK 2 juta sampai P42 juta apaan sih? Shotgun 2 juta dong. Cuman gue masih bingung apakah ini akan rilis duluan atau justru mau shotgun 2 nya yang duluan keluar guys ya. By the way, ini kill effect nya bagus loh. Gitu ya, dia kayak nyatu sama tanah gitu loh. Eksklusif. Oh, eksklusif emotenya begitu. Apa sih itu naga kacu? Mau mirip-mirip sama AK 2 juta guys ya. Cuman bedanya ini warnanya ungu sama hijau. Terus animasinya kayak animasi racun-racun gitu. Sedangkan atributnya itu dia nambah damage 1 sama rate of fire 2. Gila, shotgun rate of fire-nya 2 cok. Ini level 1-nya nih. Level 1-nya belum gak terlalu bagus banget ya. Karena di level 3 baru mulai kelihatan sayapnya. Next, di level 5 ada efek fire-nya. Jadi waktu kalian nembak tuh keluar efek-efeknya. Terus gila, level 6 cu, bagus banget. Oke, paling sempurna kalau udah di level 7 seperti biasa guys ya. Gila, bagus banget cuy level 7 nya cuy.
Dan seperti biasa guys ya, kita nanti dapetinnya harus dari Park Royal dulu seperti biasa, untuk bisa dapetin skin senjatanya dulu di level pertama. Kedua ini di hadiahnya ada yang baru juga guys ya. Ini tas bukan sih? Ini bisa tas-tas yang begini bakal jadi tas legend nih. Kita tungguin aja nanti sampai ada di Indo. Wow, keren banget tasnya. Wah gokil sih, gokil gini dong. Bukan cuma senjatanya doang. Flaming Draco backpack udah sih, bakal nambah lagi nih koleksi tas legend nih. Prediksi gue sih bakal sama sih guys ya, ini upgrade levelnya bakalan sampai 2 juta lagi nih. The next senjata 2 juta, semua muas senjata ya jadi 2 juta. Coba kalian pikir-pikir guys ya, dari AK 2 juta, MP40 2 juta. Kalau nggak salah tuh udah ada 3 Evo Gun di Indonesia. Berarti totalnya sudah 6 juta, nanti bakal ketambah lagi jadi 8 juta. Udah gila cu, ini game mahal banget lama-lama udah. Tadi belum dapet tuh kita gluolnya ya, tapi ya udahlah ya, ini ada tiket nih kita pakai lah. Daripada kagak pakai, ini ada 3 lagi, siapa tahu dapet kan ya. Kagak dapet juga. Iya, bagus. Kagak dapet apa-apa. Mantap, 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 mantap. Apa susah dapetinnya weh. Ampas semua, sekali aja kagak ampas trial. Bagus. Iya Allah, cuma ngenes banget aja di server orang, sumpah dah. Ini dulu celana yang sering gue pakai, tapi setahu gue ini di shop Indo juga ada guys ya, jadi tidak termasuk dalam item legend. So, kita sudah punya yang penting ya, sudah punya set BNL, karena kita akan fokus untuk review itu aja guys ya. Nah, gokil banget. Gila. Ya nggak coba one day guys ya. Cuman tadi glue-nya yang nggak ada ya. Coba kita masuk ke weapon kali ya. Oh iya lupa gue. Kemarin gue juga punya dua glue wall di sini ya. Kita kemarin punya glue wall Get to Oblivion sama Disco Fisco. Duh, tanggung nggak cu? Coba deh, coba siapa tahu kita dapet deh bendelnya deh. Apa namanya? Glue wall-nya. Lupa, gue nungguin banget nih. Semoga event ini bakal ada di Indo guys ya, karena eventnya bagus nih. Kita habiskan sajalah ya diamondnya lah ya, daripada nanggung gitu ya. Dapet atau enggak? Mau review semuanya malah kagak dapet full. Glue wall, kagak dapet. Udahlah. Susah guys ya, susah-susah. Udahlah, skip. Yang terpenting kita sudah punya set langka. Pokoknya di store yang ada di server ini, gue kemarin udah beliin tuh badal-badal yang legendnya. Kecuali ada satu kemarin yang gue skip kalau nggak salah. Bajunya si Brewok, bener guys ya. Bajunya si Brewok gue belum ada nih malah di sini. Gue kemarin beliin Tartanic, soalnya Tartanic lagi ramai banget dipakai sama orang-orang. Sama beli seperti biasa, apapun bandelnya Jordan sepatunya. Ya pasti. Anyways guys, itu aja mungkin konten hari ini. Konten menyusup-menyusup di server Atai. Kapun kap sama di kap segini perempuan di mobil kap. Nah sekarang mau gue jadi penyusup di server mana lagi, silahkan komen aja di bawah. Kalau kalian tahu rekomendasi updatean lagi di server-server luar, silahkan kalian kasih tahu aja gue di sosial media, atau kalian komen aja di channel YouTube gue. Kalau menarik, next kita bakal masukin lagi di konten berikutnya. Dan kita bakal menyusup dan borong-borong lagi item legend dan langka yang tidak ada di Indonesia. Rela di bandemnya item legend yang tidak ada di Indonesia. Ya pasti. So, itu aja mungkin untuk konten hari ini. Selamat menunaikan ibadah puasa guys ya. Sudah lebih dari setengah perjalanan, tetap semangat puasanya. Main game boleh nggak bang? Boleh, tapi inget guys ya, ibadah nomor satu. Game tar-taran dulu, teman. Ya guys, itu aja untuk video hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, follow gue di Instagram, TikTok, dan juga Instagram. Semuanya ada di description di bawah. Wah, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sehat-sehat kalian semuanya. Fuck you, thank you.